Assalamualaikum. Bismillah dulu ya lur, sebelum makan nasi ayam gorengnya lur. Mantap. Kali ini kita akan makan siang nasi ayam goreng. Begitu lur, ini mantap sekali lur. Kita peluk ya lur. Makannya kita peluk pakai tangan saja. Wah ini. Oh, kita peluk lagi sambil makan sayurannya ya lur. Ada daun pepaya ini sama sambal, kita peluk lagi lur, mantap. Ini kita suwir lagi ayamnya, enak sekali, gurih sambal, ditambah sambalnya ya lur. Begitu lur, makan siang hari ini nasi ayam goreng. Begitu lur, monggo kita lanjut. Makan siang nasi ayam goreng ya lur. Porsinya agak-agak kurang sedikit ya lur buat saya. Kurang sedikit. Ya sudah kenyang sih sebenarnya. Tapi ya kurang kalau saya, kurang sedikit. Itu karena ya porsinya seperti itu ya. Apa boleh buat, kita ya tinggal makan gitu aja. Sebenarnya tambah nasi lagi ya masih muat lur, perut lur, tapi lebih baik agak kurang sedikit tapi nikmat begitu lur. Begitu ya lur, dan maaf ya ini belakang saya itu mbak-mbaknya itu agak rame gitu. Ya dimaklumi saja ibu-ibu atau mbak-mbak kalau ketemu bareng itu wah, mesti banyak ceritanya. Begitu lur, monggo kita lanjut ya lur. Monggo. Tiba saatnya untuk memberikan skor nilai ya lur untuk makan siang nasi ayam goreng ini ya lur. Nasi ayam goreng kremes hari ini skor nilainya 8 banding 10 ya lur. Mantep benar lur, 8 banding 10 itu skor yang termasuk tinggi. Dari 10 penilaian sudah mendapatkan 8 itu kan wah wis jujur ya lur itu. Oke, jangan lupa skornya itu 8 banding 10 lur. Kita lanjut lagi, monggo ambil saya nyokot balungan lur. Itu lur, monggo lur, lanjut. Akhirnya selesai sudah lur makan siang hari ini nasi ayam goreng kremes ya lur. Nasi ayam goreng kremes hari ini kita sudah selesai, nikmat sekali. Ntar mulut dulu lur. Gitu. Oke, untuk semuanya yang menyaksikan video saya, terima kasih, matur nuwun. Sekali lagi matur nuwun ya lur, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sekali lagi matur nuwun.